Artinya apa? Dalam suatu masa nenek moyang kita itu sudah mencapai suatu tingkat intelektualitas yang sangat tinggi. Dahulu kala, nenek moyang negeriku adalah seorang pelaut. Lihatlah berbagai relik gambar perahu dari berbagai masa yang ditemukan di Nusantara kita. Mereka gemar mengarungi luasnya samudra. Bahkan bangsa-bangsa Eropa dan Cina tak mampu mencapainya. Masih ingat kan tentang Sriwijaya yang menguasai Malaka? Atau setidaknya kita tidak lupa kejayaan Majapahit menyatukan Nusantara. Mereka tidak takut menerjang ombak, mereka menguasainya. Sudah biasa mereka menempuh badai dengan keahlian kelautan dan pengetahuan astronomi yang luar biasa. Apakah jargon-jargon kejayaan laut tersebut hanya sekedar doktrin? Berangkat dari pertanyaan tersebut, kami singgah ke Museum Kapal Kuno yang ada di Rembang. Lalu, peninggalan kuno lain kami temukan di Mojokerto, tempat kerajaan Majapahit. Dan pembuktian terakhir adalah Candi Borobudur. Situs candi termegah di Indonesia yang ternyata menyimpan 11 relief kapal dan jejak kehidupan maritim nenek moyang kita. Pada saat ditemukan, dia terendam di tanah. Pada waktu itu, petani garam membuka lahan untuk pembuatan garam. Galian 1,5 meter, mereka menemukan ada sesuatu yang tersangkut di cangkul. Nah, kemudian diteliti ternyata ada semacam badan kapal. Nah, mereka nggak berani melanjutkan lagi karena lapor kepada kepala desa. Pada saat itu, kepala desa yang menjabat di sini ini juga orang sejarah. Nah, beliau akhirnya melaporkan ke Departemen Sejarah yang ada di Undip, Universitas Diponegoro. Nah, terus ada tindak lanjut penelitian selanjutnya oleh Balai Arkeologi. Ada ekskavasi selanjutnya, ditemukan bahwa ini benar-benar kapal. Kapal ini akhirnya diungkap beberapa bagiannya, kemudian diuji secara laboratorium dari sisi tali ijuknya, diuji menggunakan dating radiokarbon, ternyata berasal dari abad 7. Atau ada benda-benda lain yang ternyata juga ditemukan bersamaan ditemukannya perahu ini? Ada, Mas. Jadi beberapa benda semacam kepala etnis, semacam patung persembahan lah. Jadi waktu dulu kan mungkin sekitar abad 7 di Nusantara ini sendiri kan kepercayaan yang ada pada waktu itu adalah Hindu maupun Buddha. Ya. Nah, itu ada semacam patung berbentuk kepala manusia, tapi mukanya itu adalah muka Indo-Cina, bukan patung yang dewa-dewa seperti Siwa atau dewa Durga dan lain sebagainya, bukan, tapi lebih ke patung Indo-Cina. Terus ada lagi juga tongkat komando, di samping itu juga ada wadah-wadah, Mas. Ada periuk, periuk itu juga ada yang terbuat dari tanah liat, ada terbuat dari kayu, dan ada beberapa tulang juga, Mas. Dari penelitian sih tulang itu adalah tulang jenis buffalo, yaitu dari apa namanya sapi, kerbau, kayak gitu. Nah, itu mungkin kemungkinan juga perbekalan itu adalah perbekalan mereka selama di kapal, karena kan biasanya orang di kapal itu berhari-hari. Mereka bawa perbekalan makanan, minuman. Nah, ada juga batok kelapa, Mas. Kalau zaman dulu kan kita minum, itu kan pakai batok kelapa. Bahkan sampai sekarang itu juga masih digunakan, Mas. Kita minum jamu itu ada yang masih pakai batok kelapa. Iya. Tali ijuk itu di daerah Thailand, itu kan banyak pohon aren, kan. Nah, tali ijuk itu ternyata kan dari pohon aren. Nah, pohon aren di mana namanya, di Thailand itu kan banyak. Tapi mereka tidak tahu cara mengolah menjadi tali ijuk itu nggak pernah ada gitu loh. Teknologi untuk membuat tali ujuk. Nah, menariknya di situ. Tapi orang di sini itu ibaratnya kan aren itu kan sudah menipis ya. Tapi mungkin zaman dulu banyak juga sih. Tapi di sini kok sudah kenal teknologi apa pembuatan tali ujuk itu dipakai untuk mengkaitkan perahu-perahu. Bahkan di Thailand itu kan juga banyak perahu-perahu tradisional. Itu dikaitkannya nggak pakai tali ujuk. Kalau ini memang untuk jalur sungai. Jadi untuk pendistribusian. Kapal pendistribusian dari
muara ke pedalaman. Saya juga berasumsi ini bisa juga dipakai oleh orang Thailand. Karena kalau dilihat dari patung, model patung kepala Indo-Cina tadi itu jelas-jelas bukan orang-orang Cina. Tapi lebih ke Indo-Cina. Indo-Cina itu kayak orang apa? Kayak orang Muang Thai atau Thailand. Itu kan wajahnya kayak gitu. Beda kan antara model-model Cina-nya orang Thailand sama Cina-nya orang Tiongkok. Karena kan Jawa itu kan dianggap eksotis oleh daerah-daerah lain dari sisi perdagangan. Kadang kan mereka membawa barang khas dari sana. Entah itu jualan sutra, jualan produk-produk dari mereka. Terus mereka di sini itu biasanya mengambil hasil bumi. Jadi ibaratnya mereka datang ke sini membawa barang, mereka pulang ke sana lagi membawa barang lagi. Jadi sudah ada pertukaran barang pada waktu itu. Dan kapal ini merupakan salah satu bentuk nyata ya? Iya, bukti adanya silang budaya di situ, Mas. Bukti-bukti lain dari prasasti ya, yang dari prasasti Waharu itu dari abad ke-9-10 dari kerajaan Kahuripan di masa Airlangga. Itu disebutkan di sana bahwa pada masa itu mencapai puncak kemakmuran sehingga bisa mendatangkan tenaga-tenaga dari luar negeri, antara lain dari Zanzibar. Antara lain dari Australia bagian utara, bahkan dari Papua. Itu didatangkan dari sana. Bagaimana mendatangkannya kalau tidak pakai kapal kan? Nah, ya, jadi itu wilayah-wilayah yang sangat jauh jaraknya dari Jawa. Nah, itu menunjukkan reputasi maritim kita sudah begitu kuat. Ada kesaksian yang lebih akhir ya setelah itu dari seorang pelaut Portugis namanya Diego de Couto. Diego de Couto itu seorang ekspedisi yang melakukan pelayaran-pelayaran sampai ke Asia Tenggara. De Couto itu memberi kesaksian bahwa orang Jawa itu di mana-mana terkenal sebagai pembuat kapal yang luar biasa dan memiliki pengetahuan navigasi yang sangat bagus. De Couto mengatakan bahwa banyak orang ketika berbicara soal kapal besar itu orang merujuk pada orang Cina. Padahal sebetulnya menurut De Couto orang-orang Cinanya yang belajar dari orang-orang Jawa. Itu dibuktikan dengan? Iya, itu dibuktikan dengan banyaknya penduduk-penduduk Jawa yang berada di hidup di pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara seperti di Melaka dan di Pegu. Di sana itu banyak sekali orang Jawa yang memang sengaja diundang ke sana untuk sebagai pembuat-pembuat kapal, profesi sebagai pembuat kapal. Bahkan di Melaka itu kemampuan orang Jawa dalam hal perkapalan dan navigasi itu ya kemudian didaulat juga untuk membuat undang-undang Melaka. Undang-undang Melaka itu adalah undang-undang tentang pelayaran Asia Tenggara yang paling kuno di Indonesia, itu di Nusantara, di Asia Tenggara bahkan gitu. Jadi undang-undang itu mengatur tentang pelayaran dan misalnya kewajiban-kewajiban pelaut-pelaut yang mensinggahi pelabuhan Melaka, tentang cukai yang harus dibayar, tentang kalau terjadi karam siapa yang berhak untuk mengatasi persoalan-persoalan pelayaran di sana. Kan seperti di Bali itu juga ada hukum tawang karang gitu ya. Hukum itu yang mengatur kalau ada kapal karam di wilayah orang Bali maka semua harta di kapal itu akan menjadi milik penguasa tempat itu seperti itu. Nah, Undang-Undang Melaka juga antara lain mengatur mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi selama dalam navigasi dan pelayaran seperti itu. Nah, itu aktor intelektualnya orang Jawa. Nah, itulah yang membuat mengapa reputasi Jawa sebagai pembuat kapal itu terkenal di mana-mana. Pelayar-pelayar Portugis itu juga memberi kesaksian. Kesaksiannya antara lain bahwa orang-orang Jawa itu sudah memiliki kompas, sudah memiliki peta navigasi. Pengetahuan mengenai astronomi sangat bagus sehingga perbintangan itu, karena untuk pelayaran itu ilmu perbintangan penting untuk patokannya. Berarti patokan bukan arah. Cuma buruh pembuat iya, kapal. Iya, enggak cuma buruh teknis membuat kapal tapi juga memiliki pengalaman pelayaran atau navigasi yang luar biasa. Sudah membuat peta navigasi dan sudah memiliki kemampuan pelayaran yang jangkauannya sangat sangat luas. Bahkan kalau kita lihat penduduk di Madagaskar, itu banyak sekali penduduk-penduduk yang secara fisik itu seperti orang-orang Indonesia. Dan mereka mengaku bahwa
orang-orang Madagaskar ini mengaku bahwa mereka keturunan dari Nusantara. Bayangkan dengan kapal yang dengan sesederhana ini bentuknya, ada dengan kapal layar, tapi karena kemampuan pengetahuan navigasi yang baik itulah yang bisa mengarahkan mereka ke tujuan yang tepat gitu, seperti itu. Tanpa pengetahuan navigasi yang baik tidak akan mungkin itu dicapai itu. Makanya itu tidak sekedar nyanyian ya, nenek moyang kita seorang pelaut ya. Itu memang benar adanya. Banyak bukti-bukti yang bisa kita lihat, baik dua artefak maupun berita-berita asing. Berita-berita asing itu berita-berita yang dibawa pelaut-pelaut luar negeri. Ini kalau yang kita catat, yang banyak melakukan apa catatan-catatan mengenai pelayaran orang Jawa itu seperti orang Persia, orang Portugis, ya, orang kemudian orang India, orang Timur Tengah, orang Cina, itu banyak membuat catatan-catatan mengenai reputasi mereka. Kalau seperti abad ke-8, 9 sudah bisa menghasilkan bangunan seperti ini, orang membangun bangunan candi seperti ini dengan persisi yang sangat pas sekali ya, antara sudut-sudut batu yang harusnya juga relief-relief, sambungan relief dari ribuan batu yang disambung-sambung, tanpa suatu pengetahuan intelektual yang tinggi, pengetahuan teknik yang tinggi, tidak mungkin bisa membangun bangunan seperti ini. Artinya apa? Dalam suatu masa nenek moyang kita itu sudah mencapai suatu tingkat intelektualitas yang sangat tinggi. Lalu kenapa kok, mungkin pertanyaannya adalah mengapa kok kemudian sekarang sepertinya kita tertinggal jauh dengan bangsa. Iya, bayangkan ini abad ke-8-9, Indonesia, Jawa sudah bisa membangun. Di Eropa, abad tengah itu disebut abad ke-8 atau Dark Ages. Abad ke-8 di mana ada belenggu-belenggu terhadap kegiatan intelektualitas. Semuanya diserahkan pada kegiatan religius agama waktu itu. Sehingga mereka menyebut periode sejarah mereka sejarah dalam zaman ke-8. Jadi kalau dibuat paralelisme gitu ya, peradaban itu, Indonesia, Jawa sudah segini, sana sama si peradaban. Tapi itulah pertanyaannya, mengapa sekarang kok posisinya yang sana yang kini, kita yang di bawah itu. Nah, itulah yang harus dipecahkan. Tapi dalam banyak teori itu banyak sekali penyebab-penyebab dari hancurnya kebudayaan. Salah satu teorinya adalah teori pralaya. Pralaya itu seperti kiamat gitu ya, kiamat kecil gitu ya, yang menyebabkan semua peradaban itu hancur. Itu bisa disebabkan karena bencana alam, karena peperangan yang besar, atau pandemi. Karena wabah penyakit yang luar biasa, sehingga membuat penduduknya perish gitu, atau lenyap. Otomatis pengetahuan yang sudah dicapai itu hilang bersama hancurnya peradaban itu sendiri. Tidak ada pewarisan kembali. Jadi seolah-olah kita berawal dari nol. Dan sejarah kita banyak sekali menyimpan pralaya-pralaya kecil itu. Peperangan, pandemi, endemi, kemudian apa bencana alam. Karena kita hidup di ring of fire ya, bencana alam. Nah itu sering sekali melanda bangsa kita. Sehingga tidak heran kalau suatu masa peradaban kita jadi terputus. Reputasi maritim kita di masa lalu, zaman kuno dulu, maka Borobudur adalah salah satu monumen sejarah yang merekam bukti-bukti kejayaan maritim Nusantara itu. Nah, di Borobudur sendiri misalnya ada 11 relief yang menggambarkan mengenai kapal-kapal kuno kita. 11 relief. Nah, kebetulan ini di sini ada relief, salah satu relief dari 11 relief yang ada di Candi Borobudur ini. Di sini nampak sekali kapalnya cukup besar dengan menggunakan layar, dengan menggunakan cadik, dan juga di sini ada tergambar beberapa kru yang ada di dek kapal. Nah, sebetulnya ini kalau di masa ini, Borobudur ini kan dibangun abad ke-8 ke-9 ya, kurang lebih, kemudian sudah bisa membuat kapal seperti ini di masa lalu. Tentu saja sebelum itu sudah punya reputasi kan gitu. Ini adalah reputasi yang tercipta pada masa itu. Artinya pengetahuan nenek moyang kita jauh sebelum itu sudah ada pengetahuan. Lagi pula di dalam banyak bukti-bukti sejarah juga tercatat
bahwa nenek moyang kita sudah mengarungi samudra sampai ke Afrika Timur itu sejak awal-awal Masehi. Ada sejarawan Yunani, Herodotus yang hidup 5 abad sebelum Masehi, itu menyebut pelaut-pelaut dari Nusantara itu sebagai para penunggang gelombang. Para penunggang gelombang? Iya, atau kadang disebut setan laut. Kenapa? Kenapa? Karena tiba-tiba dia muncul dari gelombang yang besar itu, kemudian dalam waktu yang sekian lama kemudian muncul lagi, karena pelaut itu kan berdasarkan musim. Jadi tidak setiap saat bisa datang. Ketika musim muson saatnya apa bisa berlayar, dia akan berlayar dan tiba-tiba muncul. Mereka membawa rempah-rempah yang nanti akan diperdagangkan sampai ke Laut Mediterania di sana. Nah, itu Herodotus kan dari abad ke-5 sebelum Masehi. Artinya reputasi itu sudah jauh sebelum itu. Ya. Kalau ini adalah abad ke-8, dihitung ke belakang berarti sudah berapa abad? Ya, sudah berapa? Berabad-abad kita punya reputasi itu. Tapi sebagai anak muda yang butuh bukti, Pak. Iya. Pertanyaan selanjutnya adalah buktinya apa kalau gambar ini itu mewakili orang Nusantara? Nah, itu pertanyaan yang bagus karena salah satu karakter dari kapal Borobudur, relief Borobudur itu adanya cadik. Cadik. Cadik itu kalau ini dalam ya ini yang bentuk yang itu kalau dalam bahasa Inggris itu reach atau extend gitu ya. Yang ini hanya dijumpai di Nusantara. Pada awalnya banyak orang menduga ini kapal dari India. Karena ini kan relief ini menggambarkan tentang perjalanan hidup Siddhartha, Pangeran Siddhartha dari India. Tapi sebetulnya dari penelitian arkeologis, di sana itu enggak ada perahu cadik di India. Di itu. India enggak ada perahu cadik. Dalam sejarahnya pun perahu tertua pun yang ada di India tidak bercadik. Itu orisinil dari Indonesia. Orisinil Indonesia. Artinya ini membuktikan bahwa sebetulnya perahu-perahu yang digambarkan itu referensi para pembuat relief ini adalah kapal-kapal yang di Indonesia. Nah ini menarik Pak Margono, karena cadik ini ketika dilihat gambarnya sebenarnya cukup sederhana ya bentuknya. Uh-huh. Ini bukan teknologi yang sangat kompleks begitu. Uh-huh. Extend dari kapal untuk menyeimbangkan seperti itu ya mungkin fungsinya. Kenapa itu hanya ada di Indonesia? Apakah fungsi dari cadik ini tuh ada berkaitan erat dengan karakteristik geografis Indonesia? Tentu saja karakteristik laut Indonesia, samudra Indonesia itu terutama samudra India itu adalah gelombang yang besar ya. Fungsi cadik salah satunya untuk keseimbangan dari satu kapal itu dalam kondisi gelombang yang besar dia bisa menjaga keseimbangan itu. Nah, umumnya para pelaut Nusantara itu arah pelayarannya itu ke wilayah barat, ke arah Madagaskar, jauh-jauh gitu India, ya? Afrika Timur, ke sana. Jadi Samudra India. Jadi itu wilayah kita tahu Samudra India adalah samudra yang sangat berbahaya, yang gelombangnya sangat besar sekali. Sehingga kalau melewati itu harus menggunakan kapal-kapal yang safe. Nah, salah satunya teknik cadik itu dipakai. Angin kejayaan pelayaran nenek moyang kita yang tergambar pada relief Candi Borobudur berhembus, meniupkan semangat dan inspirasi kepada anak-anak muda untuk mulai mengembangkan layar. Philip Bell, seorang berkebangsaan Inggris, lalu mengumpulkan para pelaut muda untuk kembali menapak tilas menyusuri jalur pelayaran nenek moyang kita. Dengan dukungan dari pemerintah Indonesia dan internasional, terbentuklah susunan 20 awak kapal yang dinahkodai oleh anak bangsa bernama I Gusti Putu Ngurah Sedana. Ombak berdebur di tepi pantai menjadi saksi. Kerasnya mereka berlatih kendali kapal cadik replika nenek moyangnya. Pemuda berani bangkit sekarang. Ke laut mereka beramai-ramai membelah ombak sekali lagi bersama kapal Samudra Raksa. Ya senang juga, kaget juga. Biasanya kita di kapal modern
ini di kapal betul-betul yang tidak punya mesin pokok, jadi 99% berlayar menggunakan angin. Jadi rasa waktu itu bahagia tapi juga kaget Pak ya? Iya kaget juga. Karena kapalnya seperti ini ya? Setelah saya datang ke tempat pembuatan kapal, saya tanya, ya Pak, mana itunya mesinnya? Oh, enggak ada Pak. Langsung kaget saya. Terus gimana Pak? Iya. Ya gimana? Iya, ya mau tidak mau namanya tugas, ya saya laksanakan. Belajar saya, belajar supaya bisa mengoperasikan lah. Kan ini layar-layar, betul-betul layar-layar bisa dibayangin coba tuh. Itu dari kain goni itu. Iya Pak, mana yang saya lihat ini? Itu kain goni plastik ya. Ada juga pakai kain pramuka. Kita bikinnya di lapangan itu. Kita ukur panjangnya, terus kita jahit. Gitu. Bukan pakai jahit-jahit mesin itu. Kapal nelayan yang kecil itu, yang pakai layar kan sering lihat kan ya? Iya. Yang cuma pakai itu layarnya, layar segitiga itu. Dibuat besar seperti ini. Mau tidak mau kan berarti harus menggunakan tenaga benar. Kan nggak ada tenaga, istilahnya pakai mesin kan ada. Pakai, apa istilahnya kalau di kapal modern itu pakai wind untuk narik talinya. Ini nggak. Pakai nasi bener-bener pakai tambang, lihat tambang kayak gitu. Target untuk berlayar itu ya, 17 Agustus, hari kemerdekaan itu. Ya, di samping itu juga pas anginnya, muson itu angin dari tenggara arah ke barat daya. Angin dari timur lah ya, timur sampai tenggara itu kan bagus untuk membawa kapal kita ke arah barat. Kemudian tim kita, tim besar ya antara Angkatan Laut sama Kementerian Pariwisata itu membuat rekrutmen untuk ABK saya. Misalkan rekrutmennya gimana tuh Pak? Rekrutmen juga luar biasa seleksi. Itu, seleksi itu. Setelah dibuka di website itu disampaikan kurang lebih ada sekitar 800 yang mendaftar. Wow, yang dipilih berapa orang Pak? Yang dipilih 10. Dari dokter, dari tukang masak, akhirnya setelah tahu kapalnya langsung merotol. Langsung, saya enggak tinggal 20. Akhirnya saya dengan insting, dengan pengalaman saya tunjuk 1, 2, 3, 4, 10 di situ. Dari 20 orang? Oh, yang ya. Bisa laporkan tim, oke deh. Setelah itu kapal proses penyempurnaan kan, dipasang layar, pasang ini equipment untuk navigasi ya. Modern semua, ada GPS-nya, ada telepon Inmarsat yang C, kemudian ada eco sounder untuk kedalaman air, kemudian ada weather facsimile untuk cuaca ya. Kemudian kita juga ada EPIP ya. EPIP itu emergency untuk position. Apa pengalaman paling menarik yang ya, Bapak rasakan bersama samudra ya, lautan ya? Iya. Pengalaman yang menarik buat saya ya. Saya bisa banggalah ya ditunjuk oleh negara untuk membawa misi budaya lah dalam ini. Nenek moyang kita itu betul-betul orang pelaut, dan kita bisa sampaikan ke negara seluruhnya ya, bahwa kita bisa mengulang tapak tilas kejadian nenek moyang kita abad ke-8. Bagaimana waktu itu respon teman-teman yang didatangi? Ya, teman-teman ya pesimis semua. Tuh hati-hati loh, ini kapal baru, harus proses. Oh, teman-teman Bapak sebelum iya, berangkat ya? Teman-teman termasuk ini juga was-was, tapi saya yakinkan. Saya sudah pengalaman, ini, gak usah khawatir. Nah, di situ mereka sudah mulai ini kan. Dan ketika sampai ke negara-negara tetangga, negara-negara, bagaimana respon? Responnya juga kaget orang satu. Loh kok bisa kapal ini sampai sini gitu loh. Padahal kayak laba-laba itu kan. Jadi termasuk, ya kaget juga. Loh, kok ada kapal apa ini? Setelah kita sampaikan, ini kapal abad 8 baru dia wow seneng banget. Pelabuhan-pelabuhan yang kita tuju itu ya kita memberikan ini apa istilahnya berbagi pengalaman lah ya. Kemudian terkait masalah budaya apa yang kita bisa tampilkan. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan, misi Bapak saat itu untuk menyampaikan bahwa Indonesia bisa melakukan pelayaran mengulang jaya nenek moyang kita, iya berhasil. Dan bikin orang kaget. Gitu. Orang kaget sampai kita di Madagaskar itu dielulukan. Jadi kayak kita tuh betul-betul nenek moyang. Memang benar itu. Nenek moyangnya orang Madagaskar. Nenek moyang kita. Nenek moyangnya mereka. Pengalaman paling menyeramkan. Iya.
di titik mana Bapak paling pesimis dengan kapal ini saat pengalaman ekspedisi? Ya. Kalau menyerapkan pribadi ada ya. Kalau pada saat kita lagi sakit perut, ombaknya besar, kita bingung. Kenapa? Karena kamar toiletnya di sini. Ini toilet kita ini. Oh, enggak ada toilet. Toilet untuk buang hajat, untuk mandi di sini semuanya. Ini Pak. Iya, ini kotak ini. Ini kita kasih penutup. Ini udah rongga itu untuk ambil air. Nah. Jadi kalau misalnya ada yang perempuan itu ke toilet, yang laki-laki menyesuaikan, mundur ya. Jadi kalau laki-lakinya mau gini, yang perempuannya ikut. Kalau Mbak takut kita kan sudah kalau udah miring kan sudah pertahanan bahaya juga itu kan. Kemudian badai. Waktu di Selat Mozambik kurang lebih sekitar 8 meter ya. Jadi kita kalau angin itu kan kayak surfing itu kan tau kan? Itu kan kita di atas kalau kapal enaknya kapal kayu itu, kapal layar itu. Jangan ngikutin angin. Ya, kita di sini ini di bawah kayak gelombang itu loh. Nah, itu yang jangan dikatakan ombak begitu. Di daerah situ itu pantai barat Afrika itu di peta itu sampai ketinggian sampai 20 meter. Memang luar biasa di situ. Makanya radio pantai itu sudah selalu kita dengar. Kalau saatnya ada warning, ada ombak besar, kita harus segera menghindar. Semua ABK aman. Ya, aman. Kemudian mereka minta pulang semua. Semua minta pulang yang setelah sandar, minta pulang dia. Trauma, Pak ya. Trauma dia. Termasuk ada orang bule. Menakutkan itu berarti, Pak. Takut dia tidak safe. Ya, dia takut. Kenapa merasa nggak safe? Karena sederhananya. Ya karena kalau sudah kena ombak terombang-ambing kan bisa dibayangkan itu. Karena kita sudah biasa seperti itu kena badai. Ya kita sih harus memberikan tenang namanya nakoda kan ya. Walaupun saya juga aduh. Cuma berarti saat itu beban yang Bapak rasakan. Beban di situ langsung down saya. Karena layar saya ada yang robek di situ. Saya bangkitkan lagi, saya hubungin ke kementerian. Ini tolong diperhatikan ya. Ini semua sudah minta turun. Bagaimana kita harus meyakinkan ABK supaya ikut berlayar lagi. Motivasi supaya akhirnya. Dengan jadi turun. Kita sampaikan nanti kalau sampai sana nanti akan diumrohkan. Akan dihajikan, senang kan ya. Ayo berangkat lagi, sudah. Sementara yang turun, yang ini sudah, nggak apa-apa. Kita ganti dengan yang kru yang berikutnya. Pak, saya penasaran banget, detail-detail spesifikasi kapal. Kita boleh? Ayo kita ke sana, biar tahu lah ini kapal ini panjangnya. Kalau ini sudah jelas tadi ya? Jelas, ini paling membanggakan. Ini toiletnya. Jadi kita naik dari sini. Jadi ada skoci, kita nggak bisa sandar. Kenapa? Ini kalau sandar, dermaga kan beton ya, pasti akan rusak ini. Jadi naiknya gini aja naik. Ya sudah. Naiknya gini aja kita. Jadi kalau bawa makanan ditumpuk di sini, baru dipindahkan ke dalam. Nah sekarang ayo anggap aja kita naik. Ayo kita ke kamar. Ya. 800 jadi 10 orang. Nah, ini tempat untuk apa namanya? Kita mengawasi di depan kita. Ada kapal, ada kapal. Sudah kita plot ada kapal, ada pulau. Di sini tempat untuk menyiapkan segalanya di sini untuk ruang rapat lah. Ruang untuk kegiatan ini apa? Latihan nari-nari di sini. Nah, ini Pak, coba. Ini semuanya masih asli. Asli semua ini. Ini tali yang waktu ya, itu. Tali yang, ya, coba tali gini. Kalau tali yang kapal-kapal modern enggak begini, talinya bagus banget. Ini tali tampar ini. Tali tampar. Terus ini dayung. Ini nenek moyang kita juga ada nih. Ini dayung pernah saya pakai waktu di Selat Sunda. Ini buat dayung, ada berapa kemudian? Ada 6 ya. Saya coba ya nggak jalan. Nenek moyang kita dulu ya gitu.
Nah itu, ini perahunya nih. Oh ini? Yang untuk mengantar. Bukan. Untuk mengantar kita mau ke darat. Skoci itu? Ya, skoci. Ini muat berapa orang, Pak? Ini berapa ini? Bisa 5, 6 mungkin gantian nanti. Jadi setiap menepi harus pakai ini? Pakai ini? Harus pakai ini. Ya. Pakai dayung. Ini kita turunkan. Nah ini juga area. Ini ya istilahnya apa ya? Ini ada rempah-rempah. Rempah-rempah kayu manis. Yang saat itu di... Iya, ini kan dulu kita bawa ini. Dulu nenek moyang kita itu. Oh. Ini area kemudi. Jadi kemudi ini. Ini termasuk area dapur sini. Ini enggak ada ini. Ini enggak ada. Jadi kita ya masuk naik ya lewat sini. Oh, enggak ada tangga-tangga. Enggak ada. Sebentar, Pak. Kok kemudinya di belakang, Pak? Enggak, emang kelihatan dari sini. Jadi kalau kemudi duduk sini. Apa? Di sini bisa apa? Kayak gini aja kita. Kan ada atap itu, Pak. Emang kelihatan arahnya di depan? Ini kan kapalnya kan cepatnya cuma 4, jadi aman. Apa yang cuma cepatnya kan 4 knot. Oh, kecepatannya 4 knot. Jadi bawa, kan enggak lihat ada kapal. Oke. Okay. Kanankan dikit, kanankan. Per 4 jam tuh gantian. Per 4 jam ganti. 10 orang itu tadi. Iya. Kalau sandar baru bisa tidur dia. Oh, ini tempat tidur ya, Pak? Iya. Kalau berlayar tentunya jarang tidur. Ini masak di sini kita. Ini masih ada nih. Kompor saya masih ada. Ini kompor yang dulu? Yang dipakai dulu? Iya. Oh, kompornya masih kompor, bukan kompor gas, Pak ya? Enggak, gini. Minyak. Kompor minyak panas. Lampunya masih pakai lampu minyak gitu. Iya. Setelah menunggu angin, karena hari ini tanggal 30. Tidak ada angin. Sudah 3 hari kita nggak ada angin. Tapi itu ikan persediaan yang kita bawa basah. Karena ikan basah. Basah karena ada yang bocor atapnya. Jadi ngerembes ke kardus tempat penyimpanan ikan. Kita kirim di sana ikutin nenek moyang jualan ikan. Pada saat sebelum memulai misi itu sudah takut, aduh jauh banget. Tapi kalau setelah selesai bahagia dan pengen lagi. Serius pengen lagi. Iya, itu terharu sekali. Langsung sujud syukur nangis saya gerung-gerung. Jadi di sini itu memang luar biasa saya di sini. Ya, jadi waktu ditunjuk jadi nahkoda itu nggak pernah tidur saya. Ya. Kenapa? Bayangin aja, orang baru semua, orang asing ada, ya, anak muda-muda. Saya cuma mengandalkan 3 orang pelaut tradisional. Ya, itu yang saya pegang benar. Ya. Karena apa? Seling ada yang rusak, sampai ini pernah hilang. Apa itu? Ujungnya ini hilang. Ditabrak sama kapal pesiar waktu saya ada di Santa Helena. Kapal kita tuh kayak kutu, ya. Kapal besar kan gede banget itu. Sampai nggak tahu kalau ada kapal kita di situ. Ini kan tidak terdeteksi layar ini. Kan kapal kayu kan nggak terdeteksi. Yang bisa terdeteksi radar itu kan kapal besi. Namanya jodoh ya. Laut kan arus kan sering muter kan. Bisa balik lagi ini. Bisa balik lagi. Balik lagi. Coba bayangin kalau nggak ada ini kan jelek banget. Itu yang luar biasa. Terus satu lagi yang paling yang harus pantangan-pantangan, tidak boleh berkata jorok di sini. Tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif. Ya, ada bule. Ya. Pacaran lah dia. Mungkin dia ciuman apa enggak tahu di pas enggak kelihatan kita malam-malam. Ada aja kejadian. Propeller saya yang untuk menggerakkan mesin itu kan saya angkat. Itu kok bisa patah semua. Nah, memang benar. Mereka nggak percaya orang bule itu. Setelah kejadian kedua baru, I'm sorry. Kita sudah tahu di zaman dulu-dulu itu kekuatan laut kita sudah bagus ya. Sudah, ya. Jadi kita harap supaya
kita bisa bangkitkan lagi lah ya, untuk mencintai laut ya. Siap. Semoga tersampaikan kepada teman-teman. Terima kasih banyak, Pak. Ya.